Allah, sesungguhnya cintamu adalah cinta yang maha agung. Ampunilah daku, ya Allah. Selama ini, aku pertaruhkan hati dan perasaan ini untuk lelaki yang kuanggap akan membawaku ke syurgamu. Ternyata, cinta manusia bukan milikku, ya Allah. Namun aku yakin, aturanmu adalah aturan yang terindah buatku. Maaf, Cik. Saya tak sengaja. Pisan awak. Pecah pula ni. Saya minta maaf, Cik. Saya tak sengaja. Hari ini hari jadi kawan saya tahu. Saya nak hadiahkan dekat dia. Cik ni, saya ganti sekarang juga. Boleh? Sekarang juga saya ganti. Tak apalah, tak payahlah. Saya beli sendiri saja. Kejap. Kalau macam tu, ni. Zara? Ada apa ni? Mana aku tak marah? Kau tahu tak? Aku bersengkang mata, siapkan hadiah hari jadi kau. Tiba-tiba ada seorang mamat ni letak mata kat mana tak nampak aku. Dia langgar aku tahu. Terjatuh bingkai lukisan yang aku buat untuk kau tu. Kau lukiskan gambar aku. Yalah, dan kau nak sangat. Penat tahu tak? Tak apalah, bingkai kan boleh ganti baru. Lukisan tu okey tak? Lukisan memang okey, tapi aku dah siapkan dengan bingkai sekali. Tiba-tiba pecah cermin tu, retak semua. Kau tahu tak? Geram aku. Tak apa, tak apa. Kalau macam tu, kau hutang aku. Jadi malam ni kita boleh makan dekat tempat paling mahal tu yang kita nak pergi tu. Lepas tu kita boleh pergi... Dah. Nanti kau minta macam-macam lagi tau. Birthday kau sehari-hari ni je tau. Kau minta macam-macam. Satu lagi. Ayah aku cakap okey. PA dia nak berhenti hujung minggu ni. Kau okey tak jadi PA? Mestilah sah-sah bidang aku. Mestilah boleh. Kau pula jadi tak kerja dengan bapak kau? Sejak bila aku boleh bantah cakap Datuk Asri? Dahlah. Tak payahlah marah. Tanya je pun. Mama yang langgar kau tu kacak ke? Ya, masuk. Ya. Ada apa yang bagi Zara? Macam mana kerja itu Zara boleh buat ni? Okey, Jaya. Cuma susah sikit untuk Zara bila melibatkan hal-hal projek ni. Terutamanya dekat tapak projek itulah. Apa pun Zara kena buat, kena buat juga. Sebab satu hari nanti, Zara akan duduk di kursi ayah ni. Dan Zara akan buat keputusan yang lebih besar lagi. Ini, ayah nak Zara berurusan dengan arkitek baru kita. Siapa ya? Masuk. Nak apa lagi Cik Azalia? Datuk suruh hantar ni previous project. Jadi kau kena study. Arkitek baru dah sampai. Nak jumpa ke? Handsome tak? Tanya sepatah, jawab sepatah. Alamak, ada emas kot dalam mulut dia. Emas dan mulut tak adalah. Tapi masa tu emas. Orang nak buat saya tunggu berapa lama lagi. Awak? Ku mengerti, ku bukannya pelangi.
Assalamualaikum, Razif. Eh, waalaikumsalam, Mak. Razif sihat? Eh, sihat. Mak sihat? Eh, Mak sihat. Kamu tu yang Mak risaukan. Razif sihat je lah, Mak. Janganlah risau. Ni, belanja bulan ni Razif akan masukkan seperti biasa RM25,000 bulan. Sebab kalau Razif nak pergi bank, nak kena beratur lagi. Licik lah, Mak. Lambat nanti. Eh, tak apalah. Duit yang bulan lepas Razif bagi tu ada pun lagi. Mak tak habiskan lagi pun. Ha. Ni, Razif ni Mak nak tanya sikit. Kamu tu kan dah kerja, dah selesa dah. Dah ada kawan-kawan perempuan ke? Mak kenallah Razif kan? Razif bukan tak nak, tapi Razif mana reti benda-benda macam ni? Lah, sampai bila kamu tu nak jadi pemalu penyegan macam ni? Ha? Kan arwah ayah dah pesan. Kalau dah ada calon tu cepat-cepat kahwin. Perbanyakkan zuriat di muka bumi Allah ni. Ha. Ayah kamu kan suka kalau kita ada keturunan ramai. Anak ramai. Faham? Faham, Mak. Faham. Okey. Assalamualaikum. Maaflah, aku ni teruja je. Tapi, biar betul bapa aku suruh kau kahwin. Betul lah. Lepas tu? Lepas tu, ayah aku panggil kita orang masuk rumah. Bincang. Kau tahulah ayah aku tu, dia mana suka aku huha-huha sana sini. Aku keluar dengan Razif tu pun sebab kalau pergi tapak projek ke, ada meeting ke, dia bagilah. Razif tu pula satu. Dia kan berat mulut kan? Semua benda nak aku ke depan. Sebab tu lah. Dah habis tu macam mana bapa kau boleh suruh kau kahwin dengan Razif? Dah sah-sah tentu kau orang berdua rakan sekerja. Ayah aku dia tanya terus terang dekat Razif terus. Macam mana tahu? Aku buat Razif, saya tak suka anak saya berpeleseran, bercampur lelaki perempuan tanpa ada batas. Awak suka anak saya? Tak terkencing Razif tu. Dahlah garang bapak kau. Eh, tak. Razif tu punya berani, dia mengaku dekat ayah aku dia sukakan aku. Cuma selama ni dia takut nak hantar rombongan, nanti ayah aku tak terima dia pula. Dia kan orang kampung je. Hah? Dia mengaku macam tu je? Mengaku macam tu je. Sebab itulah aku rasa hormat sangat dekat dia. Sebab sepanjang kita orang keluar, dia tak pernah bagi petanda apa-apa. Kita orang keluar borak macam kawan biasa je. Habis tu, kau terima tak? Lambat balik. Dah makan dah ke? Dah. Kerja okey ke? Saya tengok lepas awak kerja dengan syarikat baru ni, awak macam terlebih sibuk je. Banyak juga kerja. Esok saya ada temu janji dengan doktor tahu dekat hospital.
Awak teman saya. Tengoklah macam mana. Awak ni kenapa? Saya tengok awak ni sekarang macam susah nak bercakap. Dah jadi macam perangai lama pula. Hari tu dah okey. Baik saya diam je. Cakap ke tak cakap. Sunyi juga rumah ni. Oh. Jadi awak cuba cakap sekarang ni yang kita tak ada anak lah. Ha? Zara. Saya tak cakap pasal benda tu. Cakap sikit nanti awak buat macam awak tu mangsa keadaan. Jap apa? Mangsa keadaan? Apa yang awak cakap ni? Ha? Cuba awak jelaskan kat saya sebab saya tak faham apa maksud awak. Saya tak sanggup. Zara, awak cakap Zara, saya... diam! Serabut! Zara, dah berapa kali saya bagi tahu awak yang awak dengan suami awak tak ada apa-apa masalah pun. Tak ada sebarang isu. Mungkin disebabkan masih belum rezeki lagi. Ini semua dugaan Zara. Orang lain dah kahwin bertahun-tahun, baru je dapat anak. Ini kan awak baru je kahwin setahun dulu. Semua ini dah biasa saya dengar, Doktor. Saya dah tak boleh tahan lagi dah. Lepas beberapa kali saya keburan saya tengok, suami saya makin berubah. Sabarlah, Zara. Ramai yang datang dekat saya mengadu masalah yang sama. Awak jangan terlampau stres. Saya kenal awak sejak awak kecil lagi. Ayah awak selalu bawa. Dulu awak seorang yang sangat peramah, mudah mesra dengan orang dan juga kuat semangat. Siapa pun yang lalui macam mana saya lalui, Doktor, mesti akan rasa nak putus asa juga. Dah. Awak tak payah kesal dengan diri sendiri. Sekarang ni awak cuma perlu berdoa dan usaha lebih lagi. Kalau awak nak berubat dengan cara tradisional pun boleh. Asalkan ianya tidak memudaratkan. Assalamualaikum. Kamu sihat, Azir? Waalaikumsalam, Mak. Sihat. Alhamdulillah. Mak? Ni, kenapa dah lama tak balik kampung ni? Mesti Zara tak bagi kamu balik, kan? Bukan, Mak. Janganlah cakap macam tu. Yelah, hari tu Mak adalah cakap dengan dia pasal anak. Mesti dia marah Mak lah ni. Sengaja dia nak mengelak balik kampung lah tu. Kami sama-sama sibuk, Mak. Nak buat macam mana? Yelah, tak payahlah nak cakap benda yang sama aje. Ni, Mak nak ingatkan kamu. Tak payahlah kamu nak tunduk hormat sangat dah dengan datuk tu. Kamu pun dah tukar kerja, kan? Kamu dah tak kerja dah dengan ayah si Zara tu. Jadi, kamu sekarang boleh je buat keputusan sendiri. Maksud Mak? Dah bertahun-tahun nikah. Satu sikit mana pun tak nampak pun bayang nak dapat cahaya matanya. Kan? Susah-susah sangat. Kamu nikah lain je, Razif. Kamu tu kan dah cek doktor. Kamu sihat, kan? Ya, Razif sihat. Zara pun normal, Mak. Ish, normal apa je. Zara tu kan adik-beradiknya seorang je. Bapaknya Jupona. Dah lama kahwin. Dah tua, baru dapat anak. Itu pun seorang je. Ha, sekarang, siapa yang normal? Astaghfirullahaladzim, Mak. Janganlah cakap macam tu. Kalau kamu susah sangat nak cari calon, biar Mak carikan. Ha, senang aja. Kamu balik terus nikah. Mak, bagi Razif selesaikan dengan Zara, bagi Razif masa sikit. Ya? Razif, Mak dah banyak kali cakap. Kamu kalau tak nak jadi anak derhaka, kamu ikut aja apa cakap Mak. Faham? Mak. Mak? Hai. Zara, lelaki ni kan, baik macam mana pun, pendiam macam mana pun, tetap akan buat perangai juga. Masa baru kenal memang dia seorang yang pendiam. Tak banyak bercakap. Tapi sekarang ni kan,
Dia lagi pendiam tau. Sampai aku susah nak bercakap dengan dia. Mak ayah kau tahu? Kalau diorang tahu, dah kena umban dah dia. Patutlah dia tak nak sangat kerja dengan syarikat ayah aku ni. Tak nak terhutang budi kononnya. Habis tu dekat syarikat baru ni, jawatannya sama ke? Naik pangkat sikit. Tapi macam banyak pula kerja luar. Entahlah dia, aku rasa macam aku dah makin tak kenal Razif. Aku jadi keliru tau. Sampai aku rasa macam takut nak hadap masa depan. Eh, jangan macam tu. Kau dah cakap dengan dia dah? Banyak kali dah. Tapi kau tahulah kan, susah nak bercakap dengan dia. Aku tak tahu apa nak agak dalam hati dia sebenarnya. Zara. Kau jangan lemah macam ni, boleh tak? Kau ni seorang yang kuat. Dan kau ni jauh lagi hebat dari dia. Dan aku ni kawan baik kau yang akan sentiasa ada dengan kau. Terima kasih, Taulia. Aku tak tahu macam mana aku nak hadap semua ni kalau kau tak ada. Kau tahulah kan, aku pergi jumpa doktor pun dengan kau. Yelah, aku ni kan buku tembok. Mbak kata kawan-kawan kita dulu, aku parasite yang sentiasa isap darah kau. Setulah. Kan manis senyum macam tu. Apa ni? Bacalah. Awak boleh baca kan? Kebenaran mempunyai kami? Apa maksud ni? Awak ada perempuan lain ke? Yang selama ni awak kerja luar, awak balik lewat malam sebab semua ni ke? Saya nak anak. Awak patut bersyukur. Saya takkan tinggalkan awak. Saya cuma nak rasa zuriat saya sendiri. Awak sedar tak apa yang awak cakap ni? Awak tak jaga perasaan saya langsung. Awak ingat saya tak nak anak ke apa? Habis tu sampai bila saya nak kena tunggu? Saya kena cari jalan lain untuk dapatkan zuriat. Awak tahu kan sekarang ni macam-macam rawatan ada? Saya ajak awak, awak tak pernah nak pergi. Sekarang ni kan awak dia buat rancangan untuk kawan lain. Rawatan. Tak habis-habis rawatan. Sana sini. Buat habis masa, buat habis duit je. Astagfirullahalazim. Apa awak cakap ni? Cuba istighfar sikit. Cara awak cakap ni macam tak ada agama tau. Awak tahu kan soal jodoh, maut, rezeki semua kat tangan Allah. Awak kena sabarlah sikit. Dah. Cukup tu. Saya dah berjanji dah dengan keluarga Norima. Bulan depan Raya Haji, kami bernikah. Zara, dengar ni. Saya takkan tinggalkan awak. Saya akan berlaku adil. Tapi saya perlukan pertolongan awak sekarang ni. Zuhurat ni penting untuk keturunan saya. Jadi saya tak penting untuk awak kan? Mana semua janji awak, Razif? Janganlah cakap pasal benda itu sekarang. Awak pernah cakap dekat saya dulu, kebahagiaan saya, kebahagiaan awak. Awak ingat tak dulu? Masa kita pindah dari rumah ayah awak tu, awak tak pernah hidup seorang-seorang. Tapi awak cuba, awak boleh. Dari situ saya tahu. Awak bekas sekarang isteri saya. Tapi soulmate saya. Awak faham jiwa saya. Tapi kenapa awak macam ni sekarang? Awak dengar sini, ya, Razif. Tak ada seorang perempuan pun dekat dunia ni yang boleh terima dimadukan tau. Walau apa pun alasannya. Kalau sampai kesudah awak tak ada anak, saya nak buat apa? Saya akan tunggu! Sampai bila? Tunggu hanya nak tunjukkan yang saya ni setia. Saya tak selfish, tak pentingkan diri. Apa erti perkahwinan ni kepada awak? Showcase? Nak tunjukkan kepada kawan-kawan awak, keluarga awak yang awak tu bahagia? Jadi awak dekat dengan pesan ni? Kalau pihak hospital tak telefon ayah, beritahu keadaan Zara. Sampai sekarang ayah tak tahu yang Razif dah kahwin lagi. Dan Zara pun dah mengandung. Razif,
Apa semua ni? Saya minta maaf ayah, tapi benda pun dah berlaku. Saya tak boleh buat apa-apa. Tapi saya tak pernah abaikan Zara. Saya tetap balik rumah masing-masing ikut giliran. Adil. Betul ni Zara. Aku heran betul. Baru 2 tahun kau kahwin. Kau dah tak sabar-sabar nak ada zuriat. Sampai kau madukan anak aku. Dulu kau bawa anakku keluar daripada rumah ni. Kononnya nak hidup berdikari. Lepas tu, kau sia-siakan dia. Saya tak sia-siakan dia, ayah. Saya cuma nak zuriat. Dah 2 tahun dah kami tunggu. Berapa lama lagi? Habis. Sekarang ni apa lagi? Ha? Kau menikah lain, tiba-tiba Zara dah mengandung. Apa tindakan kau sekarang ni? Macam tu, alhamdulillah. Hidup je lah macam biasa. Dan memang tersurat yang saya hidup berpoligami. Tak salah. Sebab saya mampu. Senang kau cakap. Eh, kau tahu tak? Anak aku ni dulu, ramai yang tergila-gila kan dia. Tapi dia pilih kau. Sebab dia rasa kau boleh bahagiakan dia sampai ke akhir hayat. Tapi kau khianati kesetiaan dia. Semata-mata kerana rezeki dia lambat sikit. Aku nak tahu, apa jaminan kau yang kau boleh berlaku adil sampai bila-bila pada anak aku ni? Ayah, dah lah ayah. Bagus, ya? Hey, kau bagi muka pada dia ni, ya? Itu sebab dia berani buat macam ni. Aku dah agak dah. Itu sebab dia berhenti kerja. Dia tukar kerja lain. Nah, lepas tu bawa kau keluar daripada rumah ni. Kau nak hidup berdikari. Sudahnya apa jadi? Huru-hara! Tak adanya huru-hara pun, ayah. Semuanya terkawal. Saya tetap adil setia kepada kedua-dua isteri saya. Sudah, Razif! Aku nak. Lepas saja Zara bersalin, kau ceraikan dia. Dan anak Zara tetap akan aku jaga. Kau, Razif, kau boleh berambus dengan bini kau tu. Kau jangan ingatkan yang kau berani cabar aku. Aku boleh buat lebih buruk daripada ini, kau tahu? Ayah masing-masing cedera parah dalam kemalangan semalam. Mereka tak dapat diselamatkan. Ya Allah. Ya betulkan, ya. Ya mak ayahku, ya. Astagfirullahaladzim. Ya betulkan apa yang aku dengar. Ya mak ayahku dah tak ada. Mak ayah aku dah tak ada, ya. Ya, mak ayah aku, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa okey? Um,
Papa tak ada keluar pergi mana-mana ke hari ini? Tak. Papa kat rumah saja. Abang mana? Abang belum balik lagi. Nadine kan intern. Sebab itulah Nadine balik awal. Pak. Papa nak naik bilik dulu. Nanti kalau abang balik, bagi tahu ya. Okey, Pak. Excuse me. Awak ni siapa? Azalea? Azalea? Saya Zahra. Ada apa? Apa awak buat kat sini? Keluar sekarang. Saya nak buat kerja. Ini kawasan larangan. Nadine, kenapa awak masuk sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pa. Apa nak minum? Ada ambil kan? Mak Lang dah buatkan air sebelum dia balik. Baju-baju kerja Haidir, dia dah iron siap-siap. Ni, Nadine mana, Pak? Tak nampak pun dia. Dah balik? Tak. Tak ada pun. Pak, Papa memang tak kisah langsung ke pasal Nadine? Dia perempuan tahu, Pak. Kesian Adi tengok dia. Papa layan Nadine macam nampak tak nampak je. Kenapa, Pa? Dia ada salah dengan Papa ke? Papa tak nak cakap pasal hal ini, Adi. Tapi Nadine perlukan kita, Pa. Untuk korban tahun ni, Papa dah bayar ke orang masjid. Pa, Adi agaknya sangat niat baik Papa. Betul. Tapi selain daripada ibadah korban, Pa, Adi rasa ada satu lagi benda yang Papa kena korbankan. Apa dia? Kepentingan diri dengan perasaan Papa tu. Maaf, Pa, tapi Adi rasa Papa faham. Lama sangat dah, Pa, Papa dingin Nadine. Papa sendiri tahu. Cukup-cukup tu, Pa, dia pun anak Papa juga. Okeykah? Puan, saya minta maaf. Saya tak ada niat pun nak ganggu Puan. Cuma bila saya pandang Puan, saya nampak arwah Mama saya. Lembut, baik, tegas, penuh sifat keibuan.
mama awak dah meninggal. Waktu saya 16 tahun. Kasihnya ibu. Anak dia sendiri pun tak susukan. Melukis dia tidak tengok. Dia dah bagi susu lah tadi sebelum kau sampai. Kau dengar sini baik, Lia. Aku dah buat keputusan, aku akan tinggalkan dia selepas dia habis pantang. Dan aku akan tuntut hak penjagaan anak. Razif, anak tu hak dia juga tau. Aku nak anak aku membesar dalam keadaan suasana yang sihat. Bukan dalam suasana mak dia depresi macam tu. Razif, kau boleh tak cuba fahami keadaan? Mak ayah dia baru je meninggal. Dahlah dia anak tunggal pula tu. Itulah maksud aku. Aku tak nak anak aku membesar jadi macam dia. Maksud kau besar jadi macam dia? Kau tahu tak, walaupun Zara ni anak tunggal, tapi kawan-kawan dia ramai dekat luar sana. Dan kawan-kawan dia sangat menyayangi dia. Yang jadi masalah sekarang ni, kau Razif. Dah, Lia. Kau jangan banyak cakap. Aku tetap dengan keputusan aku. Aku tetap akan tuntut hak penjagaan anak aku. Kita akan pergi dari sini. Kau tak fikir ke pasal anak kau? Kecil lagi tu, merah lagi tu. Siapa nak menyusukan dia? Sebab dia kecil tak kena dunia lagi lah aku nak lindungi dia. Isteri baru aku kan ada. Mana-mana ada jaga anak aku. Razif, aku merayu kat kau. Jangan buat Sarah macam ni. Tolonglah. Jadi ke kamu nak tumbangkan lembu tahun ni? Jadi, Mak Lam. Saya dah bayar. Oh. Mak Lam bukan apa. Kesian tengok budak-budak tu. Nak-naknya si Nadin. Selagi kamu macam ni, selagi itulah dia akan menderita. Dia tak salah, Razif. Saya tak cakap dia bersalah, Mak Lam. Cuma saya tak bersedia lagi. Aduh, kamu nak tunggu sampai dah kehilangan besok baru nak bersedia? Razif, sebagai mak ayah, ada benda yang kita kena korbankan, terutama untuk kepentingan anak-anak kita ni. Kamu dah tua. Ha, sekarang ni dah sakit-sakit pun. Esok, anak-anak juga yang nak jaga kamu nanti. Nantilah, Mak Lam. Saya fikirkan. Mak Lang tak ada kepentingan apa-apa, Razif. Kedua-dua pun cucu saudara Mak Lang. Kedua-dua pun Mak Lang sayang. Anak-anak saya, Mak Lang. Tentulah saya sayang. Razif, walaupun mak kamu tu kakak Mak Lang, banyak keputusan yang dibuat tu Mak Lang tak setuju.
Terutamanya bila dia paksa Razif kahwin yang kedua itu. Apa jadi pada hidup kamu? Ini alhamdulillahlah. Anak-anak kamu dah besar. Dengan jayanya, sihat, baik pula tu. Kamu kena ambil berat juga tentang Nadine tu, Razif. Dia je satu-satunya nak berbual kamu. Nadine? Puan. Awak ada masuk bilik Puan Zara lagi? Saya minta maaf, Puan. Saya cuma nak hantar makanan saja tadi. Saya masakkan untuk Puan Zara. Dia dah balik. Dia kurang sihat. Lain kali apa-apa, tanya saya dulu. Dia tak suka ni buat perangai macam ni. Faham? Faham. Saya minta maaf, ya, Puan. Puan. Saya nak tanya sikit boleh? Puan Zara okey ke? Maksud awak? Balikkan Lia. Kau tidur sini kan? Ya, takkanlah aku nak tinggalkan kau. Kau tahu kan, lepas rawatan kemo, kau mesti lemah macam ni. Takkan aku nak tinggalkan kau. Itulah orang dah suruh ambil pembantu rumah, tak nak. Kau pun. Takkanlah aku nak duduk dengan orang asing. Kau dah penat ni jaga aku. Ah, tengok ke situ pula dia. Mana ada. Tak penatlah. Anak-anak aku pun faham keadaan kau. Suami aku lagi faham. Kau lah sahabat aku dunia akhirat, Lia. Kalau anak aku ada dengan aku sekarang, mesti dia jaga aku, kan? Tengok tu cakap macam tu pula. Anak tu anaklah. Aku kan sahabat dunia akhirat kau. Aku janji selagi aku hidup, aku ada, aku jaga kau. Okey? Aku ni teringin sangat nak jumpa anak aku. Kau tahu, Lia. Dah beberapa malam ni kan. Aku selalu mimpi dia. Walaupun aku tak pernah jumpa dia. Aku tak kenal pun muka dia. Tapi dalam mimpi tu, aku macam kenal dia. Sempatkah aku jumpa dia, Lia? Zara, tawarkan Zara. Minta dengan Allah. Dia kan sebaik-baik perancang. Aku percaya satu hari nanti Allah temukan korang berdua. Ibu apa aku ni, Lia? Aku tak pernah bersama dengan dia. Tak pernah aku jaga dia. Aku malu dengan diri aku sendiri. Allah. Razif, anak aku tu Razif. Jangan buat aku macam ni. Tolong. Sudah! Sudah, Zara! Kan Mahkamah dah kata budak ni Razif yang akan jaga. Apa lagi kau nak? Ha?
Mak, anak saya tu kecil lagi, Mak. Dia tak tahu apa-apa. Mak, bagilah saya susukan dia sebulan dua lagi, Mak. Tolong, Mak. Tak ada. Tak ada. Mak! 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 Hei! Kau dengar sini. Kau jangan nak cari budak tu. Kau jangan nak munculkan diri mengaku kau mak dia. Antara kau dengan aku sekarang dah tak apa-apa. Bapak kau dalam kubur pun tak nak tolong kau. Percabar aku. Percabar aku, Zahra. Aku bawa budak ini. Jangan, Zara. Dengar sini. Nanti kita fikirkan cara lain untuk dapatkan balik anak kau. Anak aku ni. Dia dah bawa anak aku ni. Pasal kita kena pergi dekat tempat dia. Aku kena call dia. Puan. Ya. Selamat pagi. Pagi. Ni, saya ada buatkan sandwich untuk Puan. Oh, untuk Puan Zahra ajalah. Habis saya? Untuk buah saya mestilah ada. Puan, saya nak minta maaf pasal semalam. Saya tak ada niat pun nak apa-apakan Puan. Niat saya baik. Lagi satu. Selamat, jangan risau. Okey. Saya makan nanti. Thank you. Puan, ni Cik Daniel anak Datuk Lim dah sampai dengan pengurus dia. Cik Bella. Tak ada cakap pun. Tak ada. Kat mana? Sekarang dia sampai dah. Hai Daniel. Cik Zahra, inilah pengurus saya Bella. Hai Bella. Hello Cik Zahra. Maaflah kami tahu yang kami datang mengejut sebenarnya. Bukan apa, Datuk Lim minta kami buat susulan tentang projek panggangan hari itu. Ayah saya dah suruh saya uruskan projek ini. Itulah sebab kita berdua datang hari ini. Alright, so Datuk Lim sibuk. Dia tak dapat jumpa saya lah. Ya. Yeah. Ayah saya ada satu urusan penting yang tak boleh dielakkan. Kita boleh bincang pasal projek tu dan bajet dan sebagainya. Dan lepas itu kita boleh buat keputusan. Datuk berminat sebenarnya. Pasal tu dia minta kami berdua datang ni untuk bincang lagi tentang potensi projek tu. Faham. Okey, you know what? Baik kita bincang dekat bilik meeting. Okey, takkan kita nak bincang kat sini kan? Okey? Sekejap. Tolong. Saya start dalam bilik. And you arrange your room, eh? Okey, come. You? Not late. Amboi, orang tu untunglah ada peminat. Si hantar makan lagi. Okey apa? Budak tu baik tau. Dia kan bawa aku. PR bagus, kerja bagus. Ambil kos sekretari. Senang kerja aku dia ada. Aku tak ada masalah sebab kerja dia. Sebab aku tahu kau boleh handle. Tapi yang pelik tu, setiap kali dia pandang aku, dia macam obses. Macam nak telan aku pun, ya? Kisau aku. Tak adalah. Hari tu dia ada ceritalah dekat aku. Masuk umur dia 16 tahun lagi, mak dia dah meninggal dunia. Kesian. Dah hilang seorang mak. Lepas dia cakap, mak dia cantik sangat tau. Agaknya bila dia tengok kau, itu yang tengah-ngah tu. Mungkin tu mengingatkan dia kat mak dia kot. Alah, hari tu pun dia ada cakap yang mak dia dah meninggal dunia kan. Tapi budak tu dari mana? Alah, aku tak siasatlah pula. Tapi aku rasa tak adalah niat bukan-bukan tu. Cuma aku rasa dia ni ada sedikit kurang kasih sayang. Mungkin? Kurang kasih sayang. Samalah macam aku. Kurang kasih sayang. Macam sekarang ni kau nak aku buat apa? Kau nak buat apa sekarang?
Alang kau pun. Tak bolehlah. Aku nak bermanja sikit. Dengan siapa lagi aku nak bermanja kalau bukan dengan sahabat aku seorang ni? Oh, lo, lo, lo. Mari aku suap kau lah. Mari aku suap. Mari aku suap. Ramai ialah. Okey tak sekarang? Okey. Kehidupan harus diteruskan. Papa? Ini gambar Papa masa muda. Siapa pula perempuan ini? Nadine? Zahra? Kau macam tak okey je ni. Doktor cakap apa? That chemo treatment not helping, is it? Sel tak merebak ke bahagian lain dia. Doktor cakap treatment apa pun susah nak anti sel-sel kanser dalam badan ni. Zahra, sampai bila kau nak sembunyikan kesakitan dalam ikat tebal tu? Kau tak nak cari anak kau ke? Aku tak nak Razif atau anakku tengok aku macam ni. Tak apa. Aku okey ni. InsyaAllah. Aku okey nanti ni. Sarah, dekat pejabat kau terlihat sempurna sangat. Aku tak nak kehilangan kau. Aku tak sanggup tengok kau macam ni. Bila kau asingkan diri dari orang lain, semakin banyak jugalah spekulasi manusia. Yalah, nak cakap apa pun. Bila manusia kan, susah tu nak tutup. Puan Nazalia? Puan lupa ke Puan Lia cuti hari ini? Dia kena uruskan anak-anak dia. Oh, ya, saya lupa. So hari ini macam mana, saya ada banyak appointment ke apa? Tak, sebab Puan Lia dah susun balik jadual Puan. Dia risau Puan pergi meeting seorang-seorang. Tapi ni, Puan kena sign file ini. Sekejap lagi saya sign. Ada apa-apa lagi? Puan okey ke? Puan nampak macam tak sihat je.
I'm okay. Saya nampak tak sihat. I'm okay. Don't worry. Kalau tak ada apa-apa, saya nak buat kerja. Baik, Puan. Sampai bila kamu nak suruhkan dia daripada mak kandung dia? Saya cuma tak nak dia balik semula pada mak dia lepas dia tahu selama ni saya sorokkan cerita sebenar. Hei, ya Allah, Razif. Dia tak bodoh, Razif. Dia dah besar. Selama ni pun dia tahu siapa yang jaga dia. Susahlah kamu nak pentingkan diri sendiri. Umur kita ni pun tak lama mana. Buatnya esok lusa, kamu mati, tak sempat beritahu dia, ha, macam mana? Mak Lang kan tahu apa yang jadi. Mak Lang ceritalah. Astaghfirullahaladzim. Kamu ni bercakap macam orang yang tak tahu hukum makam. Ha? Kamu ayah kandung dia. Anak-anak ni sama akhirat tau. Sampai bila kau nak jadi begini? Kau tak takut dosa ke? Dosa apa, Nek Lang? Pak? Nadine? Selalu awak balik lambat ni? Puan. Nah, it's okay. Duduk, duduk. Kalau saya balik awal sekalipun, tak ada siapa yang tunggu saya kat rumah. Yalah, awak ada sebut yang mak awak dah meninggal dunia, kan? Sekarang ni saya cuma ada papa dengan abang. Tapi itu pun menumpang kasih dengan abang. Papa awak? Papa saya tak sayangkan saya pun. Nadine, tak baik tau awak cakap macam tu. Tak ada ibu atau ayah yang tak sayangkan anak dia. Tapi saya tak pernah pun rasa kasih sayang daripada papa. Kalau dipandang saya pun dengan pandangan yang kosong, bukan dengan hati. Okey. Macam ni. Awak tahu tak kenapa saya selalu asingkan diri dari orang ramai? Selalu menyendiri. Saya tak ramai kawan. Tahu tak? Kenapa, Puan? Sebab bagi saya, kalau cinta itu boleh menjadikan manusia buta hati, lebih baik saya hidup tanpa cinta. Maksud, Puan? Maksud saya, setiap manusia dalam muka bumi ini pasti ada sebab dan alasan kenapa mereka bertindak sesuatu atau membuat keputusan terhadap sesuatu. Sama dengan papa awak. Mungkin dia ada alasan tersendiri kenapa dia bertindak macam tu. Mungkin dia risau kalau-kalau dia beri awak kasih sayang yang lebih, perhatian yang lebih, itu akan menjadikan awak seorang anak yang cuai, leka, terlalu manja dan mungkin tak berdikari. Okey, itu yang dia takutkan. Entahlah, Puan. Saya keliru. Saya baru saja dapat tahu sesuatu tentang keluarga saya. Tentang apa yang papa timpu kami selama ini.
Nadine. Kenapa balik lewat? Intern apa balik lewat macam ni? Kalau abang yang tanya Nadine, Nadine fahamlah abang risau. Tapi ni papa. Tak pernah-pernah. Nak kenapa? Sebab Nadine anak papa. Oh. Nadine baru tahu yang Nadine masih lagi anak papa. Jangan biadab. Eh, dah lah. Nadine malas nak layan papa ni. Nadine dah tak sanggup nak hidup dengan lelaki munafik macam papa. Buat amal ibadat kunun, korban lembu bagai. Tapi papa lah manusia paling zalim yang Nadine pernah kenal. Nadine! Jangan biadab. Jangan kurang ajar. Memang. Memang Nadine kurang ajar. Tapi papa yang tak pernah didik Nadine. Baru sekarang ke papa sedar. Baru sekarang papa nak menyesal. Aku bukan malaikat yang tak pernah berbuat salah. Aku bukan bidadari yang selalu menyenangkanmu. Aku adalah separuh sayapmu. Kalau abang yang tanya Nadine, Nadine fahamlah abang risau. Tapi ni papa. Tak pernah-pernah. Nak kenapa? Sebab Nadine anak papa. Nadine? Nadine kat mana ni? Abang, abang janganlah risau. Nadine selamat. Nadine cuma nak cari ketenangan je. Nanti Nadine check-in lah dekat mana-mana. Hah? Check-in? Kita kan ada rumah, Nadine. Dah, tak payah ngarut. Bagi tahu abang Nadine kat mana, abang datang ambil sekarang. Abang janganlah risau. Nadine selamat. Nadine cuma nak cari ketenangan satu malam ni je. Apa yang jadi sebenarnya ni, Nadine? Abang balik lewat sikit je. Masuk-masuk rumah tengok papa dah sedih. Kata Nadine dah keluar rumah. Apa ni? Abang. Abang bagilah Nadine ruang untuk cari diri Nadine. Boleh kan? Okey, okey. Nadine. Nadine tahu kan abang sayang Nadine? Tahu. Abanglah abang Nadine dunia akhirat. Abang jaga diri ya. Esok Nadine balik. Janji. Nadine tak balik esok, abang report polis eh. Ya Allah abang, janji esok Nadine balik. Okey. Take care. Datuk, thank you. Terima kasihlah banyak-banyak Datuk sebab Datuk you know sempat brief saya pasal projek tu sebelum saya pinch dekat Tan Sri. Kalau tak tu memang lost jugaklah. Datuk tahu tak? Datuk telefon ni, saya baru je keluar daripada office. Memang kebetulan saya free sangat. So bolehlah kita jumpa ni nak discuss benda ni. Allah Datuk. Sorry sangat. Bateri ni dah nak habis lah. Anytime dia kat... Hello? Hello? Tengok tu. Bateri mati pula. Susah kalau asyik dia kat sini. Zara macam mana? Saya
saya tak tahu Puan. Puan Zara masih dalam buat kecemasan. Macam mana awak tahu pasal Tuan Lahan ni? Tadi polis ada call saya. Dia cakap saya salah seorang dalam senario Puan Zara. Dia dah try dah cuba call orang lain tapi tak dapat. Ya Allah, Zara. Tak patut malam-malam macam ni. Dia dah sakit. Puan Zara sakit? Puan Zara sakit apa, Puan? Breast cancer stage 2. Kalau ikutkan, badan dia sihat. Tapi sel-sel kanser tu sangat aktif dan dah merebak ke organ lain. Ya Allah. Sebab itu dia tak macam orang lain, Nadine. Tak ramai kawan. Tak ada siapa-siapa yang rapat dengan dia. Sebab dia kena jaga diri dia sendiri. Tak macam masa dia muda-muda dulu. Personaliti dia macam awak lah. Riang, ramah, mesra. Jadi selain daripada sakit, Puan Zara ada masalah lain? Itu salah satunya lah. Waris Puan Azhara? Saya kawan dia. Dia tak ada waris ke? Kalau Haidee tak terjumpa lukisan ni, Pak, sampai bila-bila pun Haidee takkan tahu kebenarannya, kan? Bukan macam tu. Dengar dulu apa yang Papa nak jelaskan. Patutlah. Patutlah Papa layan Haidee macam tu. Rupanya ni yang Papa nak sorokkan selama ni. Sampai hati Papa. Papa tak ada niat nak kejam dengan Nadine. Percayalah. Habis tu apa niat Papa, Pak? Jelas kot Papa beza-bezakan kami. Nadine tu selalu sangat sedih. Tapi Papa sikit pun tak peduli macam mana, Pak. Papa sayang anak-anak Papa. Aidil dengan Nadine sama. Tapi kenapa Papa sisihkan dia, Pak? Kenapa? Sebab dia bukan anak Mama. Dia anak siapa, Pak? Ni. Papa ni siapa, Pak? Dia anak Mama dengan Papa, anak kandung Papa. Cuma idea. Cuma apa lagi, Pak? Puan, terima kasih. Macam mana Puan, keadaan Puan Zara? Teruk ke? Dia alami kecederaan kat kepala. Doktor cakap sangat kritikal. Hidup dia bergantung pada mesin bantuan pernafasan. Cakap je apa? Saya dah tak tahu nak minta tolong dengan siapa. Anak saya tak sihat kat rumah. Suami saya outstation. Saya... Puan nak saya jaga Puan Zara? Boleh. Terima kasih. Kasihnya ibu.
Ya Allah, ya Tuhanku, kau ampunkanlah dosaku, ya Allah. Aku segerakan segala aturan hidupku kepada-Mu, ya Allah. Kau bantulah aku, ya Allah. Kau satukanlah keluargaku kembali, ya Allah. Kau lindungilah ibu di mana dimanapun dia berada, ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu, ya Allah, jadikanlah aku anak yang taat kepada kedua ibu bapa-Ku, ya Allah. Amin. Bukan ini, Ibu. Ini rindu ke Ibu. Ini betul-betul jumpa Ibu. Tapi dia tak sempat, Ibu. Kawan dia nak cari Ibu. Abang, abang buat apa kat sini? Macam mana Nadine tahu abang kat sini? Abang tahu abang Nadine. Mesti Nadine tahu tempat yang abang suka. Lagipun ni, Nelang. Dia risaukan abang. Ya, tak kerja tapi menonong keluar macam tu. Abang. Abang ada apa-apa masalah ke? Nadine tu cakap orang. Semalaman kat hotel je ke? Taklah. Ni bos Nadine kemalangan, kritikal. Tapi dia tak ada waris nak jaga. Best friend dia pun ada komitmen lain. Jadi Nadine tawarkanlah diri nak jaga dia. Bos Nadine yang kekuat tu. Dia bukan kekuat lah bang. Cuma dia tu tak nak lemah dengan manusia. Nadine dah tahu dah cerita semua pasal dia. Nadine, ada apa-apa yang Nadine sembunyikan daripada abang? Jawapan Nadine akan lain kalau abang cakap papa tak ada cerita apa-apa kat abang. Papa dah jumpa dah abang. Dia dah cerita semuanya dah. Itu pun sebab abang jumpa lukisan tu. Apa yang papa cerita kat abang? Nadine, saya tak tahu nak cakap macam mana. Wan, kenapa ni? Puan Zahra kritikal. Doktor cakap kalau tak, hospital terpaksa buat keputusan. By right, doktor monitor that she's having a brain death. Brain death? Brain death? Ya Allah, Puan Zahra. Saya ni bukan tak redo, Nadine, tapi ada satu lagi hajat Puan Zahra yang tak kesampaian. Saya bimbang sangat yang tu. Maksud pun? Puan Zahra ni tak ada siapa-siapa kat dunia ni. Tak ada siapa. Tak ada saudara mara. Lepas ibu dan ayah dia meninggal, saya je satu-satunya kawan dunia akhirat dia. Puan, maaf Puan, saya nak tanya. Puan Zahra pernah kahwin? Anak ibu, sayang, bagi anak aku balik. Zahra! Razif, tolong bagi anak saya, Razif. Tolong, Razif. Mahkamah dah bagi hak penjagaan kepada aku. Kau tak layak nak jadi mak dia. Kau buat apa kat sini? Razif, kau jangan jadi binatang boleh tak? Anak tu dia punya juga kau. Bapa dia hina aku macam-macam tau dulu.
Hah? Masalah aku ni tak layak nak jaga dia, jaga cucu dia. Razif, awak nak pergi mana? Razif, bawa beg sama dia. Razif, mana? Sepatutnya akulah nak pergi mana. Aku sebab bahal. Awak nak bawa Razif pergi mana? Razif, tolong Razif. Dah, kau tinggal sini dengan hak kekayaan bapa kau. Tepi! Tepi! Tepi dah! Razif! Razif! Ada aku, Razif! Ya, tolong aku ni! Ya, tolong! Ada aku ni! Ya, tolong aku! Papa okey ke? Papa okey. Batuk sikit je. Boleh Nadine masuk? Masuklah. Nadine. Papa minta maaf. Papa dah lama nak cakap dengan Nadine dari hari itu. Tapi Nadine tak dekat rumah. Nadine pergi mana? Bos Nadine masuk hospital. Panjang cerita dia, Pak. Nadine pun nak minta maaf kat Papa. Sebab Nadine kurang ajar dengan Papa. Nadine tak ada niat pun nak biadab dengan Papa. Walaupun Papa layan Nadine tak sama dengan Papa layan Abang. Nadine tak pernah benci Papa. Nadine minta maaf, Pak. Nadine, Papa tak pernah bencikan Nadine. Papa rasa bersalah sebab bawa Abang Haide jauh dari Mama ni. Papa cuma tak nak Abang Haide rasa tersisih dengan keluarga baru Papa. Kalau boleh, Papa tak nak ada kekurangan apa pun pada Haide. Sebab tu, dalam banyak-banyak hal, Papa lebihkan dia. Papa tahu cara Papa ni tak betul. Papa silap. Bilang dah cerita semuanya dekat Nadine. Tapi apa yang Papa buat tu kejam. Selama berpuluh tahun dia hidup, dia tak pernah tahu siapa mak kandung sebenar dia. Papa tahu. Papa lemah. Papa tewas dengan hasutan. Papa tak ada pendirian. Apa salah Nadine? Azahra Sofia binti Asri. Setelah kita jalankan beberapa siri ujian dan juga rawatan, kami dapati Puan Zahra masih lagi tidak menunjukkan sebarang perubahan. She is not responding well to the treatment and there's nothing much that we can do right now. Saya cadangkan mungkin Puan Azalia dan juga Cik Nadine boleh cuba cari warisah Puan Zahra untuk kami bincangkan langkah seterusnya. In worst case scenario, perhaps we might have to end her life support machine. And that's very unfortunate. Allah.
apa, Nadine? Ya Allah. Tanda kasihnya. Jadi, Puan, nama bekas suami dia Muhammad Razif bin Muhammad. Pernah kerja dekat Asri Construction. Lepas tu pindah pergi Mega Raya Holding. Lepas tu hilang. Faham, Puan, faham. Terima kasih, Puan. Kenapa ni, Nadine? Kalau betullah semua informasi ini, memang tak syak lagi dah. Allah nak satukan kita dengan cara yang paling hebat. Masuklah dia. Papa. Papa kenal tak Azalia binti Nurdin? Kawan baik bekas isteri Papa. Ingat. Papa ingat Azalia. Ya Allah. Jadi memang betullah semua informasi ini. Papa. Papa belum terlambat lagi nak minta maaf. Nadine kenal sangat dengan Azhara Sofia binti Asri. Aku tak sanggup, Nadine. Aku tak boleh buat. Abang. Nadine tahu berat untuk abang terima semua ini. Nadine bersama. Tapi ini demi kebaikan ibu. Tapi anak jenis apa abang ni, Nadine? Abang tak sempat pun jumpa ibu. Bila abang jumpa ibu, hanya untuk lepaskan dia pergi. Abang tak pernah kenal pun dia siapa. Bila abang kenal dia, saat dia datang sedang. Abang. Abang orang yang terpilih. Abang ingat tak kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail? Nabi Ibrahim kena korbankan Nabi Ismail untuk sahut perintah Allah. Semoga segala pengorbanan abang digantikan dengan sebaik-baik ganjaran. Abang tak pernah sempat kenal dia pun, Nadine. Tak pernah sekali pun abang sempat panggil dia ibu waktu dia sedang. Abang tak kuat, Nadine. Abang betul tak kuat. Ibu Haider tak pernah berhenti menyayangi Haider. Tak pernah pun sehari dalam hidup dia yang berlalu, dia tak rindu, dia tak doakan untuk Haider. Dan dia tak tahu pun Haider hidup ke mati. Dia tak pernah ada kenangan walau satu gambar pun dengan Haider. Yang ada cuma sebuah lukisan masa Haider masih kecil, masa bayi. Zahra. Tak ada perkataan lebih hebat dari maaf. Saya tahu saya bersalah. Saya tahu tak ada apa pun yang boleh buat awak maafkan saya. Saya memang bersalah. Bertahun-tahun saya hidup dengan perasaan bersalah. Hidup saya tak pernah bahagia. Walaupun anak-anak dengan saya. Tapi tak ada satu hari pun hidup saya tenang, Zahra. Saya betul-betul minta maaf. Kalaulah awak
dengar saya ketika ini. Tolong ampunkan saya. Ampunkan Haide. Dia tak bersalah. Maafkan kami, Zara. Papa yang salah, Haide. Papa bagi tahu ibu, papa nak pindah ke Sabah. Tapi sebenarnya tak. Papa pindah merata supaya ibu tak dapat kesan kat mana Haide. Papa palsukan surat beranak Haide. Papa tukar nama baru. Papa tukar nama Ibu Zahra dengan nama Mama Ima. Papa memang jahat, Haide. Haide hukumlah papa. Tapi papa minta sangat. Papa merayu pada Haide. Bantulah ibu. Bila Haide tahu Haide nak kena sign, borang matikan ibu kandung Haide sendiri, pa. Pa. Haide tak pernah tahu pun ibu kandung Haide itu orang lain. Bila Haide tahu Haide nak kena sign, borang matikan ibu kandung Haide sendiri, pa. Papa rasa tak betapa beratnya, pa, yang Haide lalui sekarang. Papa rasa tak? Ya, papa tahu. Papa salah. Apa yang papa benci sangat dengan ibu, pa? Hah? Sebab ibu tak dapat bagi zuriat. Sebab papa cabar dengan arwah atuk. Mana Haide tahu semua tu? Nek Lang dah bagi tahu semuanya, pa. Sebab arwah atuk, arwah nenek. Papa sanggup buat macam tu kat ibu, kan? Papa tahu tak papa kejam. Papa dah insaf, Haide. Papa minta maaf. Tapi dia tak pernah nak apa-apa peluang tu, Bu.
Bukan ibu. Razif, bawa anak-anak balik ya. Tak elok kita menatap kat sini. Zahra dah tertentulah kat dalam. Kita yang hidup ni kan kena teruskan hidup tau. Heather, baliklah. Jangan macam ni. Sama mana nak benci kat papa. Ni semua ketentuan Allah. Cuma satu je hati minta. Jangan pernah berhenti doakan mama ya.